Yakun. Oke. Satu lagi siapa? Mantan Kepala Desa Girijoyo langsung tertarik umrah bersama Smart Umroh Purworejo. Kedatangan pimpinan Smart Umroh Kabupaten Purworejo Ustadz Zainur Rohman atau yang sering dipanggil Ustadz Uje bersama tim ke Desa Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo di tempat mantan Kepala Desa Girijoyo Jaeman 50 teh disambut baik keluarga. Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Silaturahmi pimpinan Smart Umrah Purworejo ini dalam rangka silaturahmi dan memberikan informasi tentang perjalanan umrah dan haji kepada Jaeman. Mantan Kepala Desa Girijoyo ini langsung tertarik dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program umroh di bulan Oktober tahun 2024. Niatan Jaeman sebenarnya sudah lama untuk melaksanakan umroh dan sedang menunggu antrian haji. Begitu dijelaskan pimpinan Smart Umroh Purworejo, beliau langsung mendaftar, bahkan keponakannya Arianto juga ikut mendaftarkan umroh di bulan yang sama. Alhamdulillah, kedatangan pimpinan Smart Umroh Kabupaten Purworejo ke tempat saya nawarkan program umroh di bulan Oktober, dan alhamdulillah saya ikut mendaftar dengan Ustadz Uje. Dengan lantaran ini, ya keberkahan jenengan, ya sedoyo niki mudah-mudahan semuanya bisa merasakan nanti keluarganya jenengan, turunan jenengan bisa merasakan nanti bisa berangkat haji itu. Ikutin saya, kita talbiyah dulu, ya biar benar-benar Allah ridho dengan perjalanan kita sehingga kita bisa beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, innal hamda, wa ni'mata, wa ni'mata, laka wal mulk, la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, innal hamda, wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, innal hamda, wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Niatin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, hari ini kulo niatkan seluruh badan saya, jiwa saya untuk ibadah di tanah suci dan berziarah ke makam Rasulullah. Dengan berkah ini ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah. Rezeki kami, usaha kami, sehingga kami bisa mampu melunasi biaya umroh ini ya Allah, dan jadikan perjalanan kami ini Engkau ridhoi ya Allah. Sehingga kami beserta keluarga kami bisa merasakan nantinya ya Allah, bisa beribadah, sujud di hadapanmu, di depan Ka'bahmu, dan bisa berziarah ke makam Rasulmu dan mendapatkan syafaatul uthman nanti di yaumil kiamat. Selamat malam, Mbak Lurah. Selamat malam. Oh, okay. Mohon maaf, kali Mbak Sinten ini? Pak Jaiman. Ini desanya apa nih, Mbak? Desa Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Oke. Okay. Mbak, tadi itu ada dari Smart Umroh ke sini, Ustadz Uce itu, bagaimana tanggapan jenengan?
tanggapannya, kami alhamdulillah keluarga kami sore hari ini kedatangan Pak Ustadz Uci. Kebetulan beliau adalah ketua Semat Umroh Kabupaten Purworejo, dan pada sore hari ini alhamdulillah menawarkan produk-produknya dari Panjenengan yang intinya akan memberangkatkan umroh pada bulan Oktober nanti. Dan alhamdulillah juga kami juga bisa mendaftar. Semoga dengan tujuan kami niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran dari awal hingga pulang nanti. Kenapa kok tertarik sama sepatu umroh tadi, Pak? Di samping sudah ada keniatan, mungkin pada tahun ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan lewat umroh. Harapan kami umroh yang dilaksanakan oleh Pak Ustadz Uci semakin jaya kedepannya. Amin. Nek, harapan kedepannya gimana, Pak? Harapan kedepannya pada tahun ini insya Allah yang umroh kami sendiri, dan tahun berikutnya insya Allah anak juga istri semoga bisa kami perjuangkan untuk ziarah ke tanah suci Mekah Mukarramah. Mekah dan Madinah. Oke, amin. Oke. Beralih ke Mas. Oke. Mas, nyuwun sewu. Kali Mas Sinten, Mas? Nyuwun sewu. Arianto. Mas Arianto. Mas Arianto. Tadi jenengan apanya Mbah Mantan ini, Mas? Keponakan. Mas, tadi kok jenengan kok kayaknya kok langsung tertarik juga ikut daftar umroh ini, bagaimana ceritanya, Mas? Mungkin udah wayahe panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti panggilan, Mas, ya. Jadi tadi enggak sengaja ya untuk daftar ini. Tadi udah daftar juga, Mas, ya? Udah. Okay. Alhamdulillah. Mas, nek harapan jenengan ke depannya bagaimana, Mas? Ya semoga keluarga kami, ibu dan istri cepat bisa menusul. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih, Mas. Okay.